kemana tuh si Alex sama anak-anak Black Cobra? Bikin darah gua mendidih aja. Teman-teman, kayaknya kalau dicari ke daerah sini, Om Bagas nggak ada deh. Terus kita mau cari kemana lagi, Bu? Ya udah kalau gitu mendingan kita cari ke arah selatan aja kali ya. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus cegah si Bang Bagas itu supaya nggak main hakim sendiri. Hey boy. Hey boy. Ini kalian semua pada mau kemana nih? Kita rencana mencari Om Bagas. Nah, dia lagi emosi banget. Emosi kenapa? Ya soalnya Ian digebukin sama anak geng Falcon dan Ian masuk rumah sakit. Ya walaupun pelaku utamanya itu anak Falcon, tapi kita yakin banget Alex dan anak Black Cobra itu ada di belakang semua ini. Ya pokoknya kita mau nyari Abang Bagas itu biar dia nggak bikin keributan lagi. Ya udah kalau gitu gue ikut kalian ya. Ya udah boleh. Ya. Mana bos lo yang waktu itu? Mana? Woi! Kurang ajar lo yang sebarangan. Lo mau nyari ribut di sini ya? Hah? Suwe lo semua ya! Gue pengen tahu mana bos lo yang namanya Alex? Lo tuh pada geng motor yang pengecut yang cuma bisa main keroyokan. Si Alex udah keroyok si Ian sampai masuk rumah sakit. Hah? Mana si Alex? Nantangin nih orang. Jangan usah kelamaan, ayo sikat aja. Bos! Sekarang gue pengen tanya sama lo. Lo jawab jujur! Gua pengen tahu di mana si Alex. Gua nggak tahu Alex di mana bang. Ampun bang, lepas. Jangan bohong lu sama gua. Lu pikir gua anaknya sengaja apa gua lecehin? Gua pengen tahu di mana si Alex. Lo gua bilang gua nggak tahu Alex di mana. Lepas bang, ampun. Kalau lu kagak mau ngaku, lu kagak mau ngomong tentang si Alex. Bahkan gua kagak bisa lu naik motor seumur hidup lu. Bang. Yang mukulin Ian bukan anak Black Cobra, bukan Alex, tapi anak Falcon. Kayak gini bang ya, istighfar bang ya, tenang bang. Boy, gimana gua nggak mau main hakim sendiri? Si Ian bonyok gara-gara mereka, boy. Emang apa begini apa kelakuan anak geng motor zaman sekarang? Suka main keroyokan, suwe tuh si Alex. Boy, kenapa lu nahan gua mau hajar Black Cobra?
Ian masuk rumah sakit, Boy. Apa lu gak mau belain si Ian, Boy? Wah, itu, Bang. Ian itu bagian dari kita semua. Udah kayak saudara kita. Klub anak jalanan tuh udah kayak keluarga, Om. Kalau satu sakit, semua juga sakit. Dari situ tolong Om dimengerti, Om. Kalau kita ini nyetopin Om, kita nahan-nahan Om. Bukan gara-gara kita gak peduli sama kejadian yang nimpa Ian. Saya tahu Om itu kepancing emosi. Karena ngeliat Ian tuh dikeroyok sampai masuk rumah sakit. Sama sih, kita juga emosi, Bang. Cuman kalau kita pengen nyelesain masalah dengan cara kayak gini, caranya emosi, gak bisa tenang, malahan kita bakalan dapat masalah yang lain, Bang. Mendingan Abang sabar dulu ya, tenangin dirinya. Oke, okay. Oke, okay, oke. Okay. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Yang ngeroyok Ian tuh bukan Black Cobra, tapi anak geng Falcon. Makin pusing aja pala gue, Boy. Berapa banyak sih anak geng motor yang gak ada di sini? Hah? Tuh, siapa anak Falcon, Boy? Anak Falcon sih anak geng motor, Bang. Dan mereka udah gabung sama Black Cobra. Dan anak Falcon itu musuhin kita cuma gara-gara cewek. Berarti tuh anak tadi emang kagak bohong. Tapi gue gak peduli, Boy. Mau Black Cobra kek, mau anak Falcon kek, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya sama Ian, Boy. Insya Allah, Om. Kita akan cari tahu siapa pelakunya. Dan orang itu harus bertanggung jawab. Bener tuh, Boy. Pokoknya, siapapun mereka yang telah berbuat terhadap Ian sampai Ian masuk rumah sakit, jangan dibiarkan lolos, Boy. Mereka harus bertanggung jawabkan semua perbuatannya. Gue setuju, Boy. Yaudah, kalau gitu mendingan kita ke rumah sakit lagi deh. Lihat keadaan Ian, dan sekaligus ngejaga Ian di sana aja. Iya, iya, Boy. Lu bener. Kalau gue masih di jalan nanti keadaan seperti ini, yang ada gue emosi terus. Ayo, Boy.